Dodi tak terima wajah Mayang breakout gara-gara pakai skincare dan berkata, udah mahal kulitnya rusak. Dilansir dari Indozone, Dodi Sudrajat siap pasang badan setelah anaknya Mayang jadi sorotan usai menyindir produk skincare yang membuat wajahnya mengalami breakout. Dodi menilai tak ada unsur pencemaran nama baik dari aksi Mayang yang memprotes produk skincare. Justru katanya pihaknya bisa melayangkan somasi kepada skincare tersebut karena hasilnya tak sesuai ekspektasi. Sebenarnya gak ada pencemaran nama baik. Dia, Mayang juga gak menyebutkan brand atau produknya. Harusnya Dedi yang somasi produk skincare tersebut. Karena kalau dilihat, Mayang ini kan mukanya gak sesuai dengan ekspektasi, kata Dodi kepada awak media. Sebagai seorang ayah, Dodi mengaku sangat peduli dengan apa yang terjadi pada Mayang, termasuk soal perawatan wajah. Tak langsung mengambil keputusan somasi, Dodi mengaku langkah hukum itu bisa ditempuh setelah melakukan konsultasi dengan kuasa hukumnya. Langkah hukum itu ingin ditempuh Dodi karena menurutnya pihak skincare tak memberi respon atas breakout yang dialami oleh Mayang. Kasihanlah, sangat disayangkan saja, sudah beli produknya mahal-mahal, terus kulitnya juga akhirnya rusak. Ya kasihanlah, sebagai orang tua lihat Mayang seperti ini, Dodi melanjutkan. Ayah mendiang Vanessa Angel ini mengaku siap pasang badan seandainya ada langkah hukum yang dilakukan terhadap putrinya tersebut. Jadi sebagai bentuk pedulinya Dodi sama Mayang, jadi konsultasi sama kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah antara skincare ini dengan Mayang. Gimana? Apakah kita selesaikan dengan somasi? Harusnya kan Dedi yang somasi skincare ini, kata Dodi menegaskan. Nanti Dodi serahkan ke kuasa hukum Dedi, mungkin dalam 1 atau 2 hari ini, kata Dodi melanjutkan. Sebelumnya, Mayang dalam sebuah video mengaku tertarik membeli produk skincare yang menyebabkan wajahnya breakout karena sering muncul di FYP TikToknya. Namun sayangnya, skincare yang sudah dibelinya dengan harga yang cukup mahal itu malah membuat wajahnya breakout parah. Udah mahal gak terpakai, yang ada muka gue makin breakout, miskin gue gara-gara ini, katanya dengan emosi. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.